and the lunch. Berdirinya saya pada malam ini. Sebagai seorang bapa baru, alhamdulillah bagus. Ada seorang lelaki. Lucah. Okay, alright, apa nama ni? Minggu lepas Hafiz took over my class, betul? Okay, dia ajar ke dia tunjuk video? Dia tunjuk video. Hey, Hafiz speaker ke? Speaker, dengar tak semua? Dengar. Hey, let's wait, sambung kan? Letak mic atas tu. Letak mic atas? Atas speaker. Speaker laptop. Speaker laptop. Letak mic atas tu. Jadi dia boleh lah. Clear? Pecah sikit lah sebab wire tak ada. Wire sama direct. Okay. Hai, tak apa. Apa tadi? Jadi faham ke tak faham minggu lepas macam cerita ni? Okay. Ada berapa jenis graf? Kita dah cerita apa? Gradient, area, ada. Ya. Jadi, kalau kat sini ada berapa jenis graf? Ada dua jenis graf ya. Yang pertama sekali adalah graf graf distance apa? Distance time. Dan yang kedua adalah speed. Speed time kat sini ya. Hai, listen. Shh. Distance time dan speed time. Awak tolong beri kerjasama dengan keadaan menjawab ya. Sebab saya nak awak jawab. Sebab saya minggu lepas tak ada jawab. Ya, yeah? Okay, tolong beritahu saya naik, yes, Sini pun naik, yes, Ini apa? Pergerakan di sini. Apakah pergerakan di sini? This is moving forward. Bergerak ke hadapan. Ini stationary ataupun stop. Stationary ataupun stop, bukan constant. Jangan sembang pasal benda lain. Jangan sembang pasal benda lain. Saya tengah sembang pasal graf distance time. Mari kita sembang pasal graf distance time. Okay. Alright, so moving forward stop ataupun stationary ataupun stop. Yang ini adalah moving forward dan ini adalah moving back. Boleh. Okay, dari segi pergerakan yang sebenar adalah apa? Move forward and then stop and then move forward and then move backward. Betul? Okay, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sila beritahu saya. Apakah formula yang wujud? Speed adalah distance over time. Speed adalah distance over time. Dan yang kedua adalah average speed adalah total distance over total time. Setuju? Setuju. Setuju? Waktu tayangkan video minggu lepas tu, awak fokus tak dekat video tu? Fokus, betul? Betul? Okay, handsome tak orang pelakon dalam video tu? Boleh lah. Ha? Tak? Tak tunjuk tu. Okay. Kalau tak, saya tak nak ajar. Handsome ke tak? Ya. Apa dia? Boleh lah. Lepas ni. Okay. Speed time. Tolong beritahu saya speed time graph. Hey, ini apa pergerakannya? This one is acceleration. Ini adalah constant ataupun uniform. Dan ini adalah acceleration dan ini adalah deceleration. Okay, cepat sikit dulu superman. Awak kan boleh terbang, terbang ke sana macam ni. Okay, acceleration, constant ataupun uniform. Ini adalah acceleration dan ini adalah deceleration. Okay, tolong beritahu saya dari segi bunyi. Ingat lagi tak minggu lepas ada bunyi dalam video tu? Dalam video tu ada bunyi tak? Ha? So ini akan jadi bunyi dia meningkat kelajuan betul? Ini akan maintain dan ini meningkat dan ini adalah berhenti. So dia akan jadi boleh? Itu adalah bunyi sekolah ya. Okay, saya beritahu saya speed time. So lepas ni kita jangan bawa motor macam ni ya. Kita bawa motor macam mana? Boleh, faham? Okay, so sampai sini tolong beritahu saya apa formula untuk acceleration? Acceleration adalah final speed minus initial speed. Apa? Initial
Initial speed over time. Final speed minus initial speed over time. Saya dah beritahu saya. Untuk deceleration kita pakai formula yang mana? Kita tetap pakai formula yang sama. Dan apakah nama lain bagi acceleration? Apakah nama lain bagi acceleration? Rokos iaitu rates of change of speed. Rates of change of speed. Boleh ke? Boleh? Baik, so sampai ke sini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya awak satu lagi. Acceleration ni memang boleh ditanya untuk semua garisan ke? Dia akan tanya yang mana? Dia akan tanya yang sengit. Yang flat dia tak tanya. Yang sengit saja. Yang flat dia tak tanya. Okay. Contohnya kalau dia tanya acceleration sini, mana final speed? Atas initial speed? Bawah. Yang ini mana final speed? Atas initial speed? Bawah. Yang ini mana final speed? Bawah. Yang ini initial speed. Boleh? Okay, so sampai ke sini acceleration siap. Yang kedua adalah distance. Sila beritahu saya, distance apa dia? Area under ground. Okay, area under ground. Ada berapa bentuk? Ada empat bentuk. Satu dia adalah apa? Rectangle. Sini adalah triangle. Yang ketiga adalah trapezium. Dan yang keempat adalah trapezium. Sila beritahu saya, yang pertama. Apa rectangle apa dia? Base times height. Area untuk rectangle adalah base times height. Yang ini? 1 over 2 times base times height. Yang ini? 1 over 2 times sum times distance. Yang ini? 1 over 2 times sum times distance. Boleh? Okay, so sampai ke sini. Yang seterusnya, satu formula, dua formula. Formula yang ketiga adalah sama dengan yang atas sana. Iaitu, every speed adalah total distance over total time. Sila beritahu saya, where do I get this total distance? Where do I get this total distance? Total distance, ini pada distance ni lah. Area ada? Dah, boleh kita ambil? Okay, so sampai ke sini. Cuma saya nak ingatkan awak satu benda. Trapezium menegak. Yang ni kat macam mana? Tegak. Ni trapezium apa? This is not a trapezium. Why? Ada berapa side? Ada 5 side. This is not a trapezium. Kalau nak jadikan juga, kena buat macam mana? Potol. So, bila potol sini, ini apa dia? Trapezium menegak. And ini apa? Rectangle. Awak faham? Okey, jadi sekarang ini saya minta bantuan anda. Hari ini dalam video tersebut kita ada buat 2 soalan ni. Betul? Jadi hari ini saya nak buat 3 soalan yang bawah ni. So soalan yang selalu keluar dalam SPM daripada 10 tu 8 keluar yang ni. 2 je keluar yang atas. Okey? Jadi most probably awak akan dapat yang bawah sini lah. Okey, so bila awak dapat yang bawah sini, saya minta tolong awak satu benda. Saya nak buat benda ni, awak tolong ikut flow saya. Awak tolong kalau saya minta awak baca, awak tolong baca. Kalau saya minta awak fikir, awak tolong fikir. Boleh? Dan lainlah sekali, siapa yang tak ambil admit, saya minta bantuan anda. Saya nak tolong awak. Jadi awak tolong open up your mind, terima algebra. Sebab awak akan terlibat dengan algebra. Tak faham, saya ulang. Tapi jangan. Apa maksud dia? Bukan tak faham, tak mau fikir. Tak mau fikir, tak mau macam ni. Boleh? Hai, wasted 5 minutes. Tunggu nonton semua. Okay, yang pertama sekali. Yang pertama sekali, apa nama? Apakah pergerakan? Acceleration is constant ataupun uniform. Dan ini adalah deceleration. Okay, acceleration, constant, uniform. Ini adalah deceleration. Okay. They so calculate the distance travelled by the particle when it is moving at a uniform speed. Distance travelled by the particle, distance. Distance adalah area under? Ground. Distance adalah area under ground. Area under ground di sini. So area under ground maksudnya untuk waktu bila? Moving at uniform speed. Mana uniform speed? Ya, uniform speed sini adalah. So apakah bentuk dia? Bantu saya. Apa dia? Rectangle. So rectangle sini berapa ni? 5 ialah 7. So sini berapa? 15. So jawapan dia ialah 15 darab 7. 15 darab 7 ialah 105. Okay, 7 lagi.
Okey, dah siap? Okey, soalan B. Kalau kita kasih soalan B, dia minta the rate of change of speed. Padang sini, padang sini. Soalan A dah siap, saya tak nak. Okey, soalan B. The rate of change of speed. Rate of change of speed. Ross. Rokos, rokos nama lain dia apa? Rokos nama lain dia adalah acceleration. So, soalan dia B ni adalah acceleration. Formula base final speed minus initial speed over time. Okay, sila beritahu saya. Final speed dia, itu yang mana ni? Last 3 second. Last 3 second maksudnya yang ini betul? 15 tolak 12 ialah 3. Okay, so yang mana initial, yang mana final? Final. Yang awal ni adalah final, ini adalah initial. So, final speed dia berapa? Zero. Initial speed dia? 15. Final speed 0. Initial speed 15 over time yang diambil? 3. So, jawapan dia negatif 15 dibahagi 3 adalah negatif? Boleh ke? Bagus. So, buat. Jangan salin. Buat. Jangan salin. Buat. Soalan B dah siap eh? Ya. Okey, panas sekejap. Kalau dia tanya acceleration, kita jawab jawapan dia negatif 5. Kalau side, kenapa jawab negatif kan? Sebab dia nak menunjukkan deceleration. Tapi kalau saya yang tentukan tanya, saya cakap, what is the deceleration? 5. Awak hanya perlu jawab 5 saja. Awak, kalau dia tanya kat saya, find the deceleration. Okey, alright, so, apa soalan C pula? Soalan C kalau tengok sini, baca soalan tu. Baca kat depan ni. Apa value of U in the average speed of the particle during the whole journey of 15 second ialah 12. Okay, so dia kata apa? Value of U if apa? If apa? Average speed. Okay, so tolong bagi tahu saya formula average speed. Average speed adalah total distance over total time. Very good. Total distance over total time ya. Okay, mari sini kita isi dulu apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu ni? 12 ni apa? 12 ni apa? Average? 12 ni adalah average speed yang diberi ya? Betul? Betul? 12 adalah average speed dan apakah 15 tu? 15 adalah jumlah masa yang diambil. So, divide by 15. Boleh? Yang kita tak tahu adalah total distance. Setuju? So, total distance tak tahu. Di mana total distance ni? Macam mana? Total distance yang mana? Semua sekali ya? Untuk 15 saat ni, maksud semua sekali. Untuk yang ni, kena jatuh baik-baik. Kadang-kadang, dia tak cakap, dia tak ambil semua tau 15 saat. Dia ambil the last 10 second. Average speed for the last 10 second. Last 10 second maksudnya apa? 5 sampai 5. Dah, saya tu kena jaga baik-baik. Hai, so sekarang ni dia bagi semua lah. Awak nak potong di mana? Kita kena potong. Sebab bentuk yang ada ni je. La ni, ini adalah total distance. Total distance kita kena gunakan area ada graph. Jadi ada 4 bentuk sahaja. Oh, beritahu saya. Nak potong kat mana? Oh, nak buat 3. Tapi memang 3 lah. Saya buat 2 je. Saya potong sini. Ada trapezium. Ada trapezium. Boleh. Kalau nak buat 3 pun sama je. Jadi saya potong ke sini, dia akan jadi apa sini? Aha, dia jadi aha, yes, aha, campur. Aha, yes, aha, tak guna. Bunyi pun sama. Ini apa? Ini apa ni? Apa ni? Apa ni? You. Ini apa? 50. Jaraknya? 5. Sini. 5 sampai 12. 5 sampai 12. 7. So, 7. Bawah. Sampai 15 saya rasa 10 dan jarak mereka 15 di sini. So daripada sini kita akan dapat apa? Yang saya buat yang sana dulu. 1 over 2 times sum 7 sampai 10 ialah 17. Darab dengan what is the distance? Distance dia adalah 15 dan jawapan dia adalah 127.5. tak apa, saya buat untuk awak. Has untuk awak. Ya, sini. One. Ini adalah 1 over 2 times
U ditambah dengan 15. So U campur 15? 15. No, no, not 15 U. U plus 15 ialah U plus 15. Tak boleh campur. Okay. Dalam dengan what is the jarak? Jarak adalah 5 di sini. So 5 bahagi 2. 2.5 U plus 15. Mari sini kita masuk dalam 2.5 U plus 37.5. Jadi yang ini boleh saya tahu campur tak yang sana? Dapat lah yang atas sana. Saya ulang sekali lagi semua benda. Saya minta maaf, saya nak ulang sekali lagi. Saya memang nak ulang sekali lagi. Tadi saya ajar, sekali awak ajar saya. RSP, NDP, berapa? Berapa? 11. Lain yang ini minta? Dr. Lisan kena gunakan apa? Area ada graf untuk semuanya sekali. So, bila area ada graf kat sini, awak kena potong. Awak nak potong di mana? Boleh saya potong sini? Triangle sini? Is this a trapezium? Five side kat sini, tak boleh. So nak macam mana? Botol di sini. Boleh? So sampai sini naik. Campur dengan ini berapa? Ini berapa? 50. Ini berapa? Ini berapa? 50. Ini 7. Boleh? So yang sana akan jadi 1 over 2 times 17 times 50. Jawapan dia berapa tadi? 127.5. Yang sini pula 1 over 2 times U plus 15. Tak boleh tambah kan? Tak boleh. Okay, nice kan? Okay, 5 bagi 2, 2.5 U plus 15. Expand 2.5 U plus 37.5. Yang ini bulat dengan yang sana, dia mesti ditambahkan. So bila tambah dia akan jadi 2.5 U plus 165. Sampai ke sini nak buat apa? Sini boleh atas sana? Ini darab 180 sama dengan 2.5 U plus 165, ya? So 2.5 U equals to 15. Dan U adalah 15. Sekejap, macam mana jadi 15? Tambah jadi apa? Tolak. Okay, so 15. So 15 bahagi dengan 2.5 U adalah 7. Tunduk dapat sini. Jangan sudah. Okay, semua orang tolong sekejap baca sendiri soalan nombor 10. A sahaja. Soalan nombor 10A, panas sini. The diagram shows the speed time graph of a particle of a period of 12 seconds, eh? The rate of change of speed. Rate of change of speed. Apa nama lainnya? Yang itu apa? Acceleration. Okay, so acceleration adalah final speed minus initial speed over time. Okay. Acceleration yang diberi adalah apa? Berapa ini? The first 4 second adalah negative 3. So negative 3. The first 4 second mana? First 4 second mana? Ini 4 saat yang pertama, so ini betul? Betul? Negative 3, so negative 3. Berapakah masa dia? Time dia? Time dia adalah 4. Dan tolong beritahu saya, manakah final speed? Final speed ni kan? U. Initial speed? 30. So final speed adalah U, initial speed adalah 30. Dapatkan U? Sama macam tadi. Darab hantar negatif 30 jadi positif 30. Kami minta tulis. Negatif 12 equals to U minus 30. Dan U adalah negatif 12 plus 30. Berapa? 18 di sini. Berapa? Okay, so bila dah dapat ini. Cuba lihat soalan B. Dia nakkan the distance travel during which the particle is traveling at uniform speed.
Uniform space mana? Eh, sekolah distance. Distance kena pakai apa? Area ada. Okay, so distance tu sini. So maksudnya panjang dalam lebar tu. Berapa ni? 2. Berapa ni? U. Berapa? U lah, U. Tapi U adalah 8. So, 8 adalah 2. Dapat eh? Eh, sekejap. Saya nak beritahu. Saya nak beritahu terus sini. The average speed for the of the particle during the period of 2 second. So, and see dia, dia nak, dia kata apa? Average speed adalah? Average speed? Total distance over total? Okay, berapa total time dia? 12. Average speed untuk 12 second. So, 12. Eh, total distance? Total distance kena campur semua eh? Campur macam mana? Nak potong ke mana? Jumlahkan dulu, itulah dia total distance. Boleh? Awak cik yang sini. Dah, sebelah PG berapa ni? 2, sini 8. So, jumlah dia adalah 3 tu? So let's see, total time ialah 12. And what is the total distance? 1 over 2 times 13, 18, 40 48 times. Oh, berapa jawapan dia? 96. Yang satu lagi pula, 1 over 2 times 2 plus 8 berapa? 10 times 18 di sini. So jumlah dia berapa? 90. Okay, so 1996. 186. Total answer please. 15.5. 15.5. Dapat. Okay. Seterusnya, saya nak semua orang tolong baca sekejap soalan nombor 6. Baca dalam hati. Nen. Dah baca? Guna? Dia dah belajar daripada ini. Okay.
change of speed of the car in the first 10 seconds. First 10 seconds. Hey, ini apa? Rokos kan? Ah. Rokos maksudnya accelerate? Yeah. Which form did you use? Ah. Tolong bagi tahu saya. First 10 second yang mana? Ni. So, mana final speed dia? 10. Initial speed? 8. Time taken? 10. Yang ini pak, yang ini the last 10 second. Sini kan? Final speed? 8. Final speed? 8. Initial speed? 10. Time? 10. Buat ABC. Buat yang ini apa ya? 1 over 2. 1 over 2 times 18 times depan dia 19. Yang sini pula 1 over 2 times 30 times depan dia 150. So jumlah besar dia adalah 240. Dapat? Okay. Soalan B, the rate of change of speed, nama lain dia apa? Acceleration. Okay, soalan B adalah acceleration final speed minus initial speed over time. Okay, what is the final speed? 10. Huh? 10. Initial speed? Final initial time? 8 over time? 10. Jawapan dia 0.2. Dapat? Okay. Eh, dapat? Soalan C. Final speed berapa? 20. Final speed 20. Initial speed? 10. Yeah. Dan masa yang dia ambil? Yeah. Jawapan dia? 1. Okay. Eh, dapat semua? Dapat. Ada soalan gadis tanya? Ada soalan gadis tanya? Saya so, unik dia macam mana sah? Senang ya? Senang ya? Listen. Sebenarnya unit dia tak payah letak pun tak apa. Tapi kalau awak nak letak juga, boleh. Tapi kalau nak letak tapi tak tahu, tengok sini. Dia akan bagi soalan macam ni. Find the rate of change of speed. Dia akan tambah soalan sini, maka cakap in MS-2. They can put in MS-2. So the unit is MS-2. Itu je. Boleh kan? Tapi untuk soalan-soalan saya ni saya tak tahu. Faham? Bagus. Hei, hei. Apa lagi?